Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima bantuan bibit pohon dari Yayasan Alam Melayu Sriwijaya sebanyak 15.000 batang. Diterima secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Dr. Randes Haji Apriyadi, MSI, di ruang rapat Randik Setda Muba pada Rabu 18 September 2019. Sekretaris Daerah Musi Banyuasin mengatakan, bantuan bibit pohon tersebut akan didistribusikan melalui Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin, Pramuka, dan Organisasi Pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan berharap akan melakukan kerjasama lebih intens dengan Yayasan Malaya dalam bergerak di bidang budaya dan lingkungan. Sementara Ketua Yayasan Malaya Dr. Husni Tamrin mengatakan, yayasan yang dipimpinnya bergerak di bidang budaya dan saat ini sedang giat dalam penanganan karhutla. Dan berikutnya dari Sasa.